Pemirsa, Kalimantan Selatan dikenal dengan keragaman budaya dan wisata. Tentunya hampir di setiap kabupaten kota memiliki ciri khas tersendiri, berbeda satu sama lainnya. Kali ini, saya akan mengajak kalian bertandang ke Kabupaten Tanah Laut. So pasti melihat beberapa destinasi wisata yang layak dikunjungi, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, yang tentunya tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Halo pemirsa Pesona Indonesia, episode kali ini saya akan menjelajah Kabupaten Tanah Laut. Dan sekarang saya sudah berada di Taman Permana. Konon kabarnya tempat ini tuh indah banget. Terbukti dengan viralnya di media sosial. Penasaran kan seperti apa tempat Taman Permana ini? Makanya tetap ikuti saya di Pesona Indonesia. Pemirsa, di Tanah Laut saya akan mendatangi Firda, teman lama saya. Nah, kali ini dia berjanji mau mengajak saya berkeliling di Tanah Laut, mengunjungi beberapa objek wisata yang masih layak dapat kita kunjungi. Hai Firda! Hai, lama gak ketemu! Tapi kita gak bisa salaman nih, karena kan kita lagi pandemi ya, harus berjauh-jauhan. Ini udah lama nih sama temen-temennya nih? Iya, lumayan. Oh, keren banget ya Taman Permana ini. Iya dong. Udah sering datang ke sini? Iya, sering. Oke, tapi kan kalau nggak salah ini tempat pribadi ya? Iya, pribadi. Tapi bisa dibuka untuk umum? Bisa banget. Gitu. Kalau bisa camping. Bisa camping. Oh, kalau weekend sering ada orang datang sini ya? Foto-foto juga bisa dong di sini? Foto pre-wedding. Oh, ya udah deh. Saya pengen foto-foto, tapi kalau mau nanya, kemana? Oh, nanti kita ketemu sama yang punya. Gitu, ya udah deh. Sebelum kita ketemu sama orangnya langsung, saya mau foto-foto dulu sana. Ini kan baru pertama kali nih, Dini kesini nih. Iya. Bisa dong diajakin ke tempat tamu. Oh, boleh banget. Boleh ya? Tapi kita tinggalin dong teman-temannya nih di bawah dulu ya. Oke deh, ayo Firda. Pemirsa, Taman Permana dari cerita yang saya dapatkan sebenarnya lahan untuk pemeliharaan sapi. Makanya tidak heran jika lahan seluas 3 hektar ini sangat hijau ditumbuhi rumput yang memang untuk panganan sapi-sapi yang ada di sini. Padang savana milik Bapak Edi Permana ini tidak direncanakan menjadi suatu tempat lokasi wisata. Selain dirinya tidak memiliki keahlian di bidang wisata, dan kesehariannya hanya mengurus sapi-sapi yang ada di lahannya. Sapi-sapi itu pun bukan semuanya milik pribadi, namun sebagian merupakan sapi titipan yang juga dipelihara Pak Edi dengan upah bayaran yang disepakati. Kita tanya-tanya itu. Iya. Ya udah langsung sana yuk. Oke, Pak Edi. Iya. Jadi pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Edi selaku owner ya dari Taman Permana ini. Pak Edi, ini kan pasti banyak juga yang nanya tuh di media sosial, kenapa sih jadi namanya Taman Permana? Nama kita. Oh, nama kita. Jadi kita bilang ini Taman Permana. Taman. Setelah itu dibuatnya Taman Permana. Oh, okay. Dari Taman Permana jadi Taman Permana. Diambil dari nama Bapak ya. Berarti ini namanya diambil dari Permana, makanya namanya Taman Permana. Emang udah berapa lama sih ini Pak dibentuk? 2020 kemarin? Iya. 2020 ya. Tapi kenapa sudah sampai viral begitu, Pak? Ya kemungkinan ya daya itu juga, Pak.
banyak yang datang ke sini. Datang itu, nah, yang foto-foto datang gitu ya. Tapi ini awal mulanya memang tempat wisata. Nah, bukan wisata. Oh, soalnya kan kalau wisata pribadi. Oh, wisata pribadi. Wisata pribadi. Soalnya kalau kita lihat kan di foto itu kayaknya peternakan sapi ya. Tapi. Udah kalau gitu Firda, kita lanjut lagi foto-foto di sini. Kita boleh ya, Pak ya? Iya, boleh. Heeh, kita lanjut lagi yuk. Ke sana kita foto. Ya, sebelah sini. Lewat sebelah sini nih. Nah, sebelah sini bisa. Oh, ya udah deh. Ayo, Fir. Pemirsa, nama Taman Permana ternyata diambil dari nama Pak Edi Permana. Nama Permana dimaksudkan agar mudah diingat dan kekinian menurutnya. Cukup asri memang lokasi Taman Permana, sejauh mata memandang hamparan hijau selalu yang terlihat. Awalnya ia juga tidak menyangka saat kerabat keluarga dari luar Kabupaten Tanah Laut berdatangan pada tahun 2000 lalu. Keindahan padang savana di lahan miliknya akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Alhasil, mulai berdatanganlah masyarakat untuk menikmati pesona alam di Taman Permana ini. Tadi ini pemirsa, di belakang itu udah ada sapi yang gendut-gendut semua, tapi kita nggak boleh terlalu ribut, ya kan? Iya. Karena nanti katanya kalau misalnya kita terlalu ribut terus mendekat itu bisa kabur gitu. Nah, selain sapi ini tadi, saya makasih banget loh Firda udah ngajakin jalan-jalan sini, udah foto-foto. Tapi katanya mau ke tempat yang lain. Iya, nanti aku ajakin kamu ke tempat yang keren banget nih. Serius? Iya. Emang di mana? Tapi nanti aku kasih taunya biar tambah penasaran. Oh, ya udah deh kalau gitu nih pemirsa yang penasaran tempat mana lagi yang akan kita kunjungi, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Makanya tetap ikuti kita di Pesona Indonesia. Ikon bunga anggrek di Plehari ini. Iya, bener banget. Soalnya di sini terkenal dengan anggrek bulan. Anggrek bulan. Terus nanti kita bakalan jalan-jalan lagi dong, karena wah, ini tempatnya emang oke-oke semuanya. Tempat wisatanya tuh keren banget. Iya dong. Nanti aku bakal ajak Dini main ke rumah anggrek. Gimana? Rumah anggrek. Wah. Berarti nanti banyak banget anggrek di sana, terus kita bisa ngelihat langsung ya, ini kan palsu nih. Iya. Kita bisa ngelihat langsung bagaimana varietasnya, terus juga cara meliharanya langsung iya, di sana. Banget, iya. Oke deh kalau gitu. Pemirsa yang penasaran seperti apa, makanya ikuti kita di Pesona Indonesia. Pemirsa, Rumah Anggrek atau Orchid Park terletak di Jalan Hutan Kota Plehari. Tepatnya berada di tengah kota. Di sini lumayan cukup banyak terlihat tanaman anggrek dari berbagai jenis. Dari yang sudah banyak ditemui dan mudah dipelihara, hingga jenis tanaman anggrek yang tergolong cukup langka dan sudah pasti sangat mahal harganya. Nah, ini nih yang namanya rumah anggrek. Oh, ini yang jadinya namanya rumah anggrek ya? Iya, benar banget. Deh. Pemirsa, kita sudah berada di depan rumah anggrek. Di sini udah ada beberapa jenis anggrek, salah satunya anggrek bulan. Salah satunya anggrek bulan. Iya. Seperti apa? Penasaran dong? Tetap ikuti kita di Pesona Indonesia. Yuk, masuk. Rumah anggrek memiliki jenis anggrek unggulan yang merupakan anggrek khas Plehari, yakni anggrek bulan Plehari. Memiliki warna putih bersih dan mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya.
kayu. Akar. Oh, akar. Jadi pemirsa, saya sudah bersama dengan Mas Rudi. Mas Rudi, halo. Ini kan saya tadi udah ngelihat, wah ternyata di tanah laut ini banyak sekali. Salah satunya maskot atau ikonnya adalah anggrek bulan ya. Iya, benar. Anggrek bulan. Ini sebenarnya di rumah anggrek ini ada berapa macam sih? Atau berapa jenis? 6 jenis anggrek. Ada sekitar 6 jenis. Iya, salah satunya jenis. Anggrek bulan. Anggrek ini? Bulan. Anggrek bulan. Ini ya salah satunya anggrek bulan. Oh, jadi sebenarnya anggrek bulan itu warnanya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Berarti dari anggrek bulan ada lagi jenis-jenisnya. Ya, pasti juga seperti ini. Seperti anggrek panda itu kan. Anggrek ekor tupai. Oke. Oh, jadi anggrek panda juga masih masuk di dalam jenisnya anggrek bulan itu tadi. Iya. Ya? Gitu. Tapi kalau misalkan untuk pemeliharaannya sendiri sama nggak sih dengan anggrek-anggrek lainnya? Pemeliharaannya hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama aja. Mudah nggak? Kalau anggrek bulan, dibilang mudah ya susah. Susah-susah gampang ya, gitu ya gampang. Jadinya. Tapi kalau di sini, ini namanya pakai arang gitu ya? Iya, pakai arang medianya itu. Oh, jadi pakai arang untuk... Pakai arang, terus di... Tambah sama mos ini, mos oh, putih. Oh itu mos, iya. Oke. Ini bagus-bagus ya, pasti pemirsa langsung jadi surga rumah anggrek ini. Iya. Karena, cantik-cantik. Wah cantik-cantik semua ya di sini. Ya udah deh, kalau gitu Mas Rudi silahkan lanjutkan lagi untuk melakukan pemeliharaan. Kita iya. Mau jalan-jalan dulu di sini. Iya, silahkan. Oke, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Mas Rudi, terima kasih ya. Kita udah diajakin jalan-jalan di rumah anggrek ini. Nanti kita bakal mampir lagi. Terima kasih ya, Mas. Yeah. Silahkan lanjut lagi. Mirna, terima kasih ya udah diajakin ke rumah anggrek ini. Iya. Wah, ini tempatnya keren banget. Terus bunga-bunganya juga menambah pengetahuan. Emang habis ini mau kemana? Habis ini kita mau ke Pantai Batakan Baru. Pantai Batakan Baru? Iya, Pantai Batakan Baru. Wah, bakalan keren nih. Pemirsa, ternyata di tanah laut ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita eksplor. Makanya tetap ikuti kita di Pesona Indonesia. Pemirsa, tanah laut juga memiliki wisata bahari yang cukup memikat loh. Tepatnya berada di Desa Batakan Panyipatan. Perjalanan menuju Pantai Batakan Baru dari Kota Plehari hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, Pantai Batakan Baru dapat menjadi pilihan alternatif bagi kalian yang suka akan panorama pantai. Thank you.
Pantai Batakan Baru menyuguhkan keindahan sepanjang pesisir pantai dengan deru ombak yang tenang disertai semilir angin berhembus. Namun sayangnya, saat saya datang ke lokasi ini, pesisir pantai terlihat sedikit kurang bersih, tercemar debu-debu hitam yang terbawa arus ke tepi bibir pantai. Tapi kalian jangan khawatir, karena itu hanya terjadi sesekali saja. Dan yang tidak kalah menariknya, di setiap akhir pekan Batakan Baru juga tersedia beberapa wahana yang disiapkan pengelola pantai. Seperti banana boat, kuda-kuda, serta kendaraan roda 4 atau ATV. Sayangnya saat saya datang bukan di akhir pekan, jadi tidak bisa deh menikmati wahananya. Firda, makasih ya udah diajakin keliling Kabupaten Tanah Laut dan udah foto-foto. Ini kayaknya banyak banget foto-foto untuk kita bawa ke rumah. Tapi kayaknya ada yang kurang. Iya. Apa ya? Oleh-oleh dong pastinya. Oh iya betul, oleh-oleh. Ini mau beli di mana nih oleh-olehnya? Ya udah nanti aku ajak kamu ke tempat oleh-oleh. Uh-huh. Tapi sebelum kita ke tempat oleh-oleh, kita akan melihat cara memproduksi langsung bagaimana oleh-oleh itu. Oh, tapi kita belum tahu nih, belum dikasih tahu nih oleh-olehnya. Penasaran deh jadinya. Ya udah, pemirsa, Dini Hajara pamit undur diri dari hadapan Anda, tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana nih produksi oleh-oleh tersebut dan akan membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dan tetap saksikan terus episode selanjutnya di Pesona Indonesia. Pemirsa, industri rumahan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga ada di Kabupaten Tanah Laut. Seperti halnya yang tergabung di Badan Usaha Milik Desa, BUMDES Maju Bersama Jalan Kramat Dusun, 1 Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin. Oke Din, ya. Jadi kita sudah sampai nih di Badan Usaha Milik Desa. Oh, ini yang Firda ceritain tadi ya. Aduh, iya. Emang di sini apa sih? Nah, jadi di sini tuh memproduksi jahe sama PCO. Oke deh kalau gitu. Saya penasaran pengen langsung ke sana. Jadi pemirsa, di tempat ini Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa Maju Bersama dan terdapat IKM atau tempat produksi dari jahe, rempah-rempah dan juga PCO. Seperti apa prosesnya? Tetap ikuti kita di Pesona Indonesia. Nah, pemirsa, di sini salah satu produk oleh-oleh yang dipasarkan melalui Dekranasda Tanah Laut berupa jahe instan diproduksi. Saya mau tanya-tanya sedikit seperti apa mereka membuatnya. Nih pemirsa, kita udah masuk di dalam ruangan produksi untuk jahe. Untuk informasi lebih jelasnya kan, gak mungkin saya sendiri sama Firda ya. Nih sudah bersama dengan Bu Yulia. Bu Yulia, kalau misalkan di sini, itu ini ke produksi jahe dulu ya? Iya. Oh, jahe itu ada berapa tahapan sih sebenarnya untuk produksi jahe? Untuk jahe ya. Nah, jadi pertama jahe dibersihkan dulu, dikupas. Ditiriskan, kemudian diparut. Nah, diparut, di sini ada alat untuk memarutnya. Kemudian diperas. Nah, diperas, tadi sudah selesai ya. Nah, setelah diperas, baru dimasak. Baru dimasak, oke. Sampai nanti mengental, mau mengering, baru di aduk terus ya, sampai nanti menjadi seperti ini. Sampai jadi serbuk kayak gini. Betul. Ini udah langsung bisa diminum? Bisa, langsung diminum. Instan, gak usah nambah gula lagi, nah, tinggal kasih air aja. Tinggal kasih air aja, langsung tinggal diminum gitu ya? Boleh air panas, boleh air dingin. Gitu. Ini kan selain di jahe, saya lihat juga tadi ada kunyit, ada PCO. Emang ada berapa sih di sini jenis ini? Ada 6 macam. Ada 6 macam, ada apa aja? Jadi pertama VCO, produsen produksi VCO, virgin coconut oil, kemudian jahe merah instan, temulawak, kemudian hari ini juga kita membuat temulawak, kemudian kunyit,
Kencur sama rempah. Sama rempah. Oh, tapi mungkin kalau kita lihat produksinya berapa lama sih? Mungkin sekitar 2 jam ya, Bu ya. Oke, ya udah kalau gitu kita mau lihat-lihat boleh, boleh ya, Bu Yulia ya. Silakan. Jadi tadi kita sudah melihat secara langsung cara pengolahan dari produk jahe. Sekarang kita ada di Dekranasda Tanah Laut. Saatnya kita beli oleh-oleh dong. Oh, pas banget nih Firda. Soalnya mau beli oleh-oleh buat keluarga di rumah nih. Jadi pemirsa, di Dekranasda Tanah Laut terdapat banyak sekali produk UMKM yang tersebar di Tanah Laut. Kita akan beli apa? Makanya tetap ikuti kita di Pesona Indonesia. Selamat datang Mbak di Dekranasda Tanah Laut. Oh, Ibu, jadi iya, kita mau cari oleh-oleh buat iya, keluarga di rumah. Yang iya, bisa apa Mbak? Sih? Ada Mbak, makanan oleh-olehnya banyak Mbak. Kita ada jamur, ada amplang, terus jahe instan untuk minuman-minuman. Oh, ini loh bir yang kita tadi udah ke iya, tempat produksinya ya? Iya, benar banget. Jahe merah instan ya? Iya, jahe merah instan. Ini juga ada Mbak, minyak VCO-nya untuk dari kesehatan. Dari tempat yang sama juga? Iya, dari tempat yang sama juga, dari Desa Tirta Jaya. Selain jahe? Selain jahe ada makanan-makanan kayak keripik pare, ini juga dari Tirta Jaya. Oke. Okay. Kalau jahe-jahe ini juga ada dari Kintab, Desa Kintab. Dari Desa Kintab ya. Jadi seluruh Kabupaten Tanah Laut. Iya, ada. Pemirsa, tuntas sudah perjalanan wisata saya kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, sepasti di Pesona Indonesia Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa tetap mengutamakan protokol kesehatan ya.